sangkar-sangkar siap gantang Pak ya. Kalau yang ini oh ibut tuh. Legend. Iya karet ya. Iya. Ini dipegang. Tuh. Iya kayak ya, kayak dijahit. Wow. RMB, RMB. Jangan bau polosan. Iya, PVC gitu sekarang. Koper kayak gini. Ya, ini Mas Haji masangnya. Nih, premium series ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada hari ini Dua Sekon lagi berada di Pasar Burung Pramuka, cuman kita posisinya bukan di bagian dalam, di pinggir jalan raya. Pasar Burung Pramuka ini di sebelah sana teman-teman. Itu yang ada jembatan penyeberangan orang. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan dapat dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung, bukan harga burung. Hari ini kita mau coba nge-review harga sangkar teman-teman, yang dimana kiosnya ini posisinya di jalan ini teman-teman ya. Kalau sebelah kanan itu Penggalang, kalau sebelah kiri ini Penyelenggak. Jadi di tengah jalan ini pokoknya sebelah kanan Penggalang, sebelah kiri Penyelenggak teman-teman. Dari jalan raya tadi itu masuk ke dalam itu kurang lebih sekitar 150 meter. Terakhir kita nge-review di kios ini itu udah 36 hari yang lalu, jadi udah cukup lumayan lama. Dan menurut kita ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang memang punya burung gacuan buat gantangan, dari sangkar kotak maupun sangkar bulat teman-teman. Nah, kita sudah lagi sembari jalan untuk teman-teman yang main ke Pasar Burung Pramuka ke bagian dalam teman-teman ya. Ini tembusan gang ini, dari parkiran bisa nembus jalan. Nah, ini untuk penampakan kiosnya sudah mulai kelihatan teman-teman ya. Bersebelahan dengan warung sembako, dan ini biasa kalau pas buka ini warung kopi. Ini untuk penampakan kiosnya, nanti kita langsung coba masuk ketemu sama pemilik kiosnya aja nih teman-teman. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Haji. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah. Oke, ini dengan kios Yanto Sangkar Pak ya. Oke. Jadi untuk hari ini stoknya gimana Pak nih? Stoknya ready Pak. Apalagi? Banyak? Oke, banyak. Oke, dan ini spesialis datang. Sangkar-sangkar siap gantang ini Pak ya. Oke. Terus Pak di sini bisa melayani kirim sampai kemana aja nih Pak nih? Dari Sabang sampai Merauke Pak. Yang penting ongkir? Yang penting ongkirnya cocok. Oke. Mungkin nggak usah oh ya Pak, di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 9 sampai jam 5. Oke, langsung kita pantau aja Pak harganya ya. Siap. Pertama kita dari sangkar Murai Batu dulu Pak ya. Iya. Oke, ini untuk yang merek apa nih? Ebot Jaya. Nggih. Cuma ini pakai list Pak ya? Iya. List akrilik ya. Ini ada berapa ukuran Pak? Ini 1, 2, 3 Mas Haji. Yang harganya masing-masing? Nomor 1, 3, 700, nomor 2, 7,5 Mas Haji. Terus nanti dapatnya apa aja Pak nih? Tangkringan cepuk karpet. Oke, ini gantungnya udah lipat ya? Sudah. Tuh. Ini selain warna terus, coklat Pak, ada warna apa lagi nih? Ada warna hitam, cuman hitamnya lagi kosong Mas Haji. Oh, terlalu. Sementara yang ready warna coklat coba aja. Oke, list akrilik ini ya. Oke. Itu kalau yang di ujung atas untuk yang ebut lagi Pak? Iya. Bedanya memang barusan apa nih? Itu yang tadi list akrilik barusan, okay. Yang di atas itu non list. Oh ini non list. Ya harganya beda Mas Haji. Ada berapa ukuran? 1, 2, 3. Harganya gimana nih masing-masing? Nomor 1, 3, 6,5, nomor 2, 700. Pokoknya cepuk, tangkringan dapat Mas Haji. Karpet dapat nggak? Aman. Oke, yang belum paling kerodong ya? Iya. Ini sama maksudnya ada warna hitam sama coklat juga? Ada itemnya itu Mas Haji. Oh yang ini? Ya itu itemnya. Oke. Okay. Sekarang Pak kita kembali ke bagian dalam Pak ya. Iya Mas Haji. Ini masih sama sangkar ebot lagi nih. Iya. Cuman ini untuk yang apa nih? Ini yang dekal Mas Haji. Dekal bambu, dekal ya, PVC. Kalau ini kan polos. Oke. Okay. Ini dekal. Dekal bambu gitu maksudnya? Iya benar. Bawahnya kayak gimana Pak? Bawahnya ada motifnya? Bawahnya motifnya. Oh. Ya. Ini ada berapa ukuran Pak? Ini 1, 2, 3 Mas Haji. Yang harganya masing-masing gimana nih? Nomor 1, 3, 7,5, nomor 2, 800 Mas. Oh nomor 2, 800. Yeah. Oke, ini dekal bambu ya? Iya. Yeah. Terus kalau yang ini sama atau beda nih? Sama Mas Haji. Oh maksudnya beda motifnya aja? Iya. Yeah. Pokoknya harga sama? Sama Mas Haji. Oke, pokoknya stok masih banyak hari ini Pak? Ready, ready. Macam-macam ada. Ini Pak di bagian atas ada sangkar ebot lagi ya? Iya. Yeah. Ini kosan Mas Haji. Kosan. Berarti ini Pak kurang lebih diameter berapa Pak? Berapa 40x40 Mas Haji. 40x40. Ini apa namanya motif apa sih? Itu biasanya dia buat koi fish ini ya. Pentet, poksa, apa macam-macam. Ini harganya berapa Pak nih? Itu harganya 7,5 Mas Haji. 750. Nggih. Ini kalau kayak gini apa dekal atau apa Pak? Dekal. Oh ini dekal. Water dekal. Oh water dekal. Nggih. Terus ini kayak gini Pak ya buat buka ya, itunya. Bagus. Kunci antik.
Ini motifnya macam-macam Pak atau cuma satu motif aja nih? Macam-macam, cuman itu yang lagi dipajang, nggak muat tempatnya. Oke. Nah ini ke sebelah untuk yang apa nih? Ebot Jaya Indonesia Champion. Champion, Ebot Champion kotak. Ini ada berapa ukuran Pak? 1 dan 2 Mas Haji. Harganya masing-masing gimana nih? Nomor 1 harga 700, nomor 2 harga 750. Nanti cepuk tangan kan karpet dapat? Dapat. Ini tatakannya juga udah pakai karet Pak ya? Iya. Bergeser Pak ke sebelah, ini sangkar murai batu lagi Pak ya? Iya benar Mas. Ini Ebot Jaya Ronggolawe. Iya. Ini PVC. PVC Mas Haji. Ada berapa ukuran Pak nih? Ini all size nomor 2 dari tabiknya. Yang harganya berapa Pak nih? Harganya 13.50 Mas Haji. 1.350. Iya. Nanti dapatnya apa aja Pak nih? Tanggringan cepuk karpet. All size nomor 2 ini ya? Iya. Tuh, setiap sudutnya ada logo Ebotnya Pak ya? Iya benar Mas Haji. Sekarang berlanjut Pak, masih sama sangkar murai batu lagi Pak ya? Iya. Ini masih yang Ebot Jaya lagi nih. Iya. Yang Ronggolawe ini apa? Dekal PVC. Dekal PVC, water dekal. Water dekal. Ya. Yang harganya berapa Pak nih? 13.50 juga Mas Haji. 1.350. Oke. Nanti dapat cepuk, tangringan sama karpet ya. Oke Mas Haji. Oke. Tuh. Kelihatan cukup mewah ya Pak ya? Bagus bagus. Kalau yang ini sebelah? Ebot Champion Mas Haji. Ebot Champion. Nah ini murainya yang tadi kotaknya. Oh yang tadi kotak ini yang bulatnya, yang ya, murainya. Benar. Ini water decal juga. Iya Mas Haji. Oke, tembok PVC ya. Iya. Ini all size nomor 2 juga Pak atau gimana? Iya, all size nomor 2 Mas Haji. Yang harganya pas sampai berapa ini? Ini 13.50 juga Mas Haji. 1.350. Nggih. Tuh ini memang sangkar-sangkar siap ganteng Pak ya. Nggih. Mantap lah. Kalau yang ini Ebot Jos ya? Iya Mas Haji. Ini sama water decal juga? Iya water decal juga Mas Haji. Cuman kakinya kaki Batman. Iya ini kaki Batman nih. Yeah. Oke. Harganya berapa Pak nih? Harganya 14 Mas Haji. Oh yang kaki Batman ini 1.400. Iya. Yeah. Pokoknya karpet, tangringan, cepuk ya? Iya. Yeah. Tapi nanti dari segi tangringan Pak, itu yang amplas atau apa nih? Ini tangringan amplas, jati amplas Mas Haji. Yang seperti gimana? Ini Mas. Oh yang begini. Oh yang kuat banget ini ya? Kuat iya, sudah berapa kali kita posting Mas Haji. Oke, terus dari cepuknya kayak gimana cepuknya Pak? Cepuknya yang tahan banting Mas Haji. Yang tahan banting? Maksudnya yang dikasih yang bagus juga gitu? Iya, yang bagus Mas Haji. Oh iya, wesh, aman nih banting Pak ya? Dilihat Mas Haji, nggak retak sama sekali. Nggak retak sama sekali tuh. Ini benar-benar anti banting ya? Nanti konsumen juga seneng gitu. Oke, jadi biar yang pembeli, yang beli itu puas gitu Pak ya? Puas, bener. Kalau yang ini Pak masih di atas untuk yang apa nih? Nanjung. Ebot Nanjung. Mas 105 ya. 105 premium. Ini decal PVC juga. Benar Mas Haji. Nomornya berapa nih? Ini all size nomor 2 Mas Haji. Yang harganya berapa nih? Ini harganya 13.50 juga Mas Haji. 1.350. Gih, sama. Ebot berarti Pak motifnya banyak Pak ya? Banyak sekali. Masih ada lagi Mas Haji di dalam, cuman karena tempat mohon maaf tempatnya nggak muat jadi okay. Saya naruhnya. Oh, jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tonton video sampai akhir, nanti di akhir video ada gambar-gambarnya Pak ya? Ya, ada APBN, ada macam-macam. Ini untuk yang ini apa Pak nih, yang ini nih? Ah itu Ebot Rossi. Ebot Rossi, ini temboknya apa? Banget, Mas Haji. Coba diturunin Pak kayak gimana? Ini jati Mas Haji. Oh bukan PVC bukan? Bukan, jati Jepara ini Mas Haji. Oh jati Jepara. Ya. Berarti ya, ini tebel dong Pak ininya? Pegang Mas Haji. Oh iya, halus banget ya. Halus sekali. Ini banyak yang bilang kayak pantat bayi Pak. Iya, ini kemarin datang 10 tinggal 1 ini, cepet sekali. Oh berarti banyak peminatnya? Banyak sekali, karena dia nggak terlalu berat. Oh ini nomor berapa Pak nih? Nomor 2, all size juga. Yang harganya berapa nih? Ini harganya 13.50 juga Mas Haji. 1.350. Iya, jadi saya menyediakan dua versi, ada PVC, ada jati. Jadi mereka kan kadang-kadang nggak mau berat gitu. Biar ada pilihan. Tapi kualitasnya bagus. Nah ini dia. Ini Mas kakinya Haji. Udah Batman juga atau belum sih? Sudah Batman Mas Haji. Oke, ini sudah jadi Batman. Enteng berarti Pak ya? Iya. Legend. Jadi The banyak peminat ini berarti sekarang? Nggih. The Legend full decal sampai sini-sini. Siap sampai ke ujung itu. Belakang kaki, iya. Tuh, setiap sudutnya ada full decal ya? Mantap kan? Siap. Tapi ini emang cuma warna hitam aja, ada warna coklat? Ada coklatnya Mas Haji, cuman belum datang. Oke, tapi harga sama ya? Sama. Tapi udah datang, 2 hari lagi datang. Oke, nanti siap dipantau ke sini aja Pak ya? Langsung, silakan, monggo. Sekarang Pak kembali ke atas. Siap. Ini masih Ebot Jaya lagi ya? Ya. Ini apa sih Pak? Ini full akrilik Mas Haji. Full akrilik? Iya, ininya juga bahannya beda tuh. Oh iya. Sampai pintu-pintu Mas Haji. Sampai ke kotanya mewah sekali Mas Haji. Oh iya. Nah ini akrilik full. Oh ini model baru Pak? Iya, ini model terbaru. Full akrilik ya? Iya, full akrilik. Oh. Sangat apik. Ini kalau kita detail, ada tulisannya tuh, Ebot Jaya, Ebot Jaya. Iya, ini dia. Ya kan? Ebot Jaya. Jadi Ebot bukan Jaya. Hanya sekedar ukir bukan ya? Bukan. Tulisan ya? Memang benar-benar pabrik. Oke, ini nomor berapa Pak nih? Ini all size nomor 2 Mas Haji. Harganya gimana Pak nih? Harganya 13.50 Mas Haji. Oh, 1.350 Mas Haji. Coba kayak gimana nih?
Ebot, semakin apa ya, masa ngeluarinnya semakin banyak motifnya gitu Pak ya? Iya, lihat. Oh iya tuh. Lihat, masih pegang Mas Haji. Ini kayak karet. Kayak karet ya? Iya. Ini pegang kayak karet. Ininya ya, kan? Iya benar-benar. Empuk. Mewah sekali Mas. Mewah ya? Mewah sekali, sampai pintu-pintu. Ini kayak gini. Karet, lihat. Iya tuh. Ini pegang. Tuh. Iya, kayak ya, karet. Kayak dijahit. Full akrilik ya, ya bener kayak jahitan tuh. Iya mantep ya. Emang model baru nih Pak ya? Iya, pintu lancar, jari-jari pegang Mas Haji, jari-jari pegang. Halus juga Bu, halus banget ya. Ros, halus. Wah ini udah apa? Siap kantang banget ya? Iya, ini kan ada yang Ronggolawe, ada juga yang Josnya. Nanti di dalam gudang ada kita. Oh, tapi harga sama? Sama. Terus ini apa, aksesorisnya sama Pak? Coba. Silakan Mas Haji. Oh kayak ini ya? Oh antik. Kayak ini, antik ya. Kayak cungkok. Iya, kayak cungkok. Jadi untuk teman-teman yang mungkin cungkok pengen punya koleksi sangkar terbaru, model terbaru ya kayak gini Pak ya. Iya, terus ininya beda Mas Haji. Oh, di ada listnya. Oh, ada listnya ya ini. Jadi bukan polosan nah, bukan ya? Bukan, ukiran semua sampai ring-ring. Jadi kategorinya sampai ring atas. Oh iya, wah, full ya. Renonya. Siap, siap, siap. Ren. Berikut Pak, dari sangkar murah Ebot, sekarang kita ke yang merek Orik Jaya Pak ya. Nggih. Tuh. Ini untuk yang Orik Pak, itu ada berapa ukuran sih Pak? 1, 2, 3, 4. Harganya gimana nih? Nomor 1, 3, 600. Nomor 2, 6,5. Okay. Nomor 4-nya 500. Itu nanti dapatnya apa aja Pak nih? Tangkringan cepu karpet. Gini Pak, ini kan macam-macam nih motifnya nih. Iya. Beda-beda. Iya. Harga sama atau gimana? Sama nih? Oh sama aja? Insya Allah sama. Oh jadi banyak pilihan motif warna, cuman harga tetap sama? Sama. Okay. Banyak model tapi sama. Banyak model sama gitu ya? Gih. Punya stok masih banyak banget Pak ya? Insya Allah. Terus gini Pak, ini kan Orik lagi nih. Ya, itu yang semi akrilik. Oh ini semi akrilik. Ya. Ada berapa ukuran? Itu 1, 2, 3. Yang harganya gimana Pak nih? Nomor 1, 3, 700. Nomor 2, 7,5. Nomor 4-nya 600. Jadi nomor 2-nya selalunya lebih tinggi ya? Nggih. Karena memang banyak dipakai di kantangan nomor 2 jatuhnya Pak ya? Iya, tergantung sih Mas Haji. Ada juga nomor 1, ada yang mau nomor 3. Okay. Ini beda motif harga pun sama? Itu sama Mas Haji. Yang semi akrilik ya? Oke, sama Mas Haji. Jadi juga tuh, stoknya masih full banget. Sampai ke dalam pokoknya full Pak ya? Ya, itu yang. Kalau yang itu Pak, di atas untuk yang? List akrilik Mas Haji. Orik, list akrilik. Ada besinya bawahnya. Oh, ada buat pegangannya. Nah. Ini harga berapa ukuran? Ini 1, 2, 3. Harganya masing-masing gimana nih? 1, 3, 800. Nomor 2-nya 8,5. Dapat cepuk tangkringan sama karpet? Dapat. Oke. Kalau di bapak ini sangat Orik juga, ya, cuman yang buat Anis juga. Ya? Iya, buat Anis Mas Haji. Ini buat Anis sama Wambi nih? Wambi nih kayak ini? Ini Wambi bisa, Anis bisa. Oh, ini tergantung. Klaim koper ya? Iya. Berapa Pak? Ini 6,5 Mas Haji. 650? Iya. Oh, ini lebih panjang ya? Iya. Ini buat Anis juga. Sama harga sama? Sama Mas Haji. Ini untuk stoknya ya? Tuh, ya. Yang sangkar murah Pak ya? Iya Mas Haji. Kalau Pak yang di luar nih sangkar Orik yang kotak ya? Iya Mas Haji. Ini ada berapa ukuran nih? 1, 2, 3 Mas Haji. Harganya masing-masing? Nomor 1, 3,5. Nomor 2, 3, 7, 5. Nomor 3-nya 3, 30. Ini pakai list Pak ya? Iya, yang list. Terus kakinya memang karet ya? Iya, sudah udah keren. Ini antara keker, warna coklat sama hitam sama harganya? Sama Mas Haji, keker Mas Haji. Ini pun yang dalam ada Pak ya? Iya. Itu Mas Haji. Berikut Pak, ini untuk yang sangkar murah ya? Iya Mas Haji. Ini kenapa nih? Ini limited edition Mas Haji. Limited edition, oh ini copper Onyx. Oke, okay. Terus ini berapa ukuran Pak? Kita sudah koper, ini 16 Mas Haji. Harganya 1.600. Okay. Maksudnya nomor berapa ini? Nomor 2 all size Mas Haji. Oh, terus itu apa namanya di atas? Mahkota sudah koper. Sudah koper ya? Iya. Jadi nggak pakai ruji, nggak pakai apa gitu ya? Terus jari-jari sudah fiber. Oh ini fiber. Fiber ini. Khusus yang di pintu fiber. Ah kalau ini bambu, ini fiber. Oke. Okay, jadi tangkar dekal itu semua merek itu cuma Orik doang. Yang berani pakai ininya fiber ya, gitu ya? Sama mahkotanya koper. Mahkotanya emang yang mahkota koper kebanyakan emang Orik Pak ya? Selama ini emang Orik ya? Jadi istilahnya dari kemarin posting itu memang ditegaskan kalau kualitas tetap Orik. Orik ya? Oke, cuma nanti kembali ke pilihan customer ya Pak? Iya. Kalau yang ini Pak, ada bagian dalam yang Orik lagi nih? Nah itu keren Mas Haji. Ini motif apa namanya sih? Ah itu Yin Yang Mas Haji, limited edition. Ini harganya berapa nih? 16 juga Mas Haji sama. Oh nomor 2 juga? Iya, dia full sampai pintu-pintu di dekat. Pokoknya koper terus apa namanya tadi sama tuh buat mahkotanya koper juga ya Pak ya? Nggih Mas Haji. Jadi dari segi kualitas pokoknya Orik nggak diragukan ya? Nggih. Itu paling pojok dalam untuk yang Orik lagi Pak? Orik Army Mas Haji. Kalau ini teboknya apa sih? Itu teboknya jati Mas Haji. Oh ini jati? Jati. Tapi kayak PVC Pak ya? Iya cakep, halus.
ya kan? Iya. Tuh lagi-lagi tuh apa? Jadi mahkotanya koper ya, Mas Haji. Iya. Oke, ini yang ini harga berapa nih? 15.50. 1.550. Iya. Oh, lebih murah dari yang barusan ya? Iya, Mas Haji. Pokoknya karpet dapat ya? Cukup dapat semua. Oke, dan dari tadi udah dijelaskan dari segi tangkringan yang apa namanya? Amplas. Cepuknya pun yang bagus ya? Oke, Mas Haji. Kalau ini Pak sebelah untuk yang apa lagi nih? Itu umpamane kicau. RMB. RMB. Oh, dari umpamane kicau. Terbaru. Paling oh, terbaru. Tapi emang kerja sama Orik ya? Iya. Ini all size nomor 2 juga? Iya, all size nomor 2. Udah koper juga, terus mahkotanya juga sama koper. Ya. Ini harganya berapa nih? 16.50. 1.650. Nggih. Mewah banget, siap ganteng ini, Pak ya? Benar, Mas. Itu RMB. Nah, ini yang dikeluarin apa lagi, Pak nih? Ini Black Dog Premium, Mas Haji. Black Dog Premium. Nggih. Ini kelihatan mewah banget ya. Halus banget, Mas Haji. Black Dog Premium tuh. Orik Jaya Indonesia Premium Series, wes. Iya. Ngeri kelihatannya. Sekarang ini dia begini, Mas Haji. Jadi begini maksudnya? Oh, udah nggak bisa ditiru. Oh, Orik, jadi kalau kita original melihat lebih, kalau biasanya lebih, kan bambu kan? Iya. Ini enggak sekarang. Biasanya kan bambu polosan. Iya, PVC gitu sekarang. PVC terus keren. Ada Orik ya kan tuh? Iya, jadi tidak bisa ditiru kandang lain, nggak bisa, oh, di, nggak bisa dipindahin. Plak lah ya. Iya. Oh, ini maksudnya yang dimaksud tadi koper kayak gini? Iya, ini Mas Haji masangnya. Jadi kalau orang-orang punya mobil mau dibawa, pakai ininya ya, nyangkut, copot. Nah, masanya udah nggak ribet ya? Nah, ini pasang tinggal masukin saja. Ini mudah banget Pak ya? Sangat. Walah. Sangat mudah. Jadi memang dari segi kualitas memang enggak diragukan Pak ya. Gih, untuk maksudnya Orik lah gitu ya. Gih. Dari yang ada sekarang di pasaran gitu ya. Gih. Nah. Wis, jadi mewah banget. Nah. Ininya loh tuh. Ada ini apa namanya tadi? Fiber PVC. Oh, PVC. Ada mereknya ya? Sudah. Ini yang harga berapa ini? Ini harga 16.50 Mas Haji. 1.950 udah koper nih. Premium series ya? Iya. Ini apa sih Batman halus juga? Halus. Ini teboknya berarti apa Pak? Teboknya ini jati. Jati? Iya. Oh, ininya udah fiber nih. Sudah. Ini bawahnya kayak gimana coba Pak? Polosan atau? Polosan Mas Haji. Bentar Mas. Nah. Oh iya. Polosan ya. Cuman halus banget Pak ya? Halus, sangat halus. Oke, ini model baru juga? Iya. Premium ini. Premium series ya? Series. Tuh. Sekarang kita ke bagian dalam Pak. Monggo. Oh, ini ternyata stoknya. Ya, ready Mas Haji. Ini karena tempatnya sempit. Ini ada butterfly. Jadi kalau di luar itu nggak muat. Nah, ini masih ada stoknya Pak ya. Ya, ini harga sama kayak tadi nih. Sama 16 Mas Haji. Limited edition butterfly. Ini yang belum dibongkar-bongkar ya. Banyak sekali. Masih banyak tuh. Pokoknya sangat banyak sekali. Yang kotak ada ya kan. Ya. Terus mungkin nanti untuk teman-teman yang oh, ini yang apa Pak? Ya, itu yang Ebot Chos. Oh, tadi dibilang ya, yang tadi Ronggolawe ini yang Ebot Chos. Ya. Coba deketin lagi ya kan? Nah, kalau tadi Ronggolawe stok ready, ada pilihannya ya mahkota. Tuh mahkotanya seperti ini. Jadi untuk teman-teman mungkin karena nggak mungkin ini dibongkar satu per satu ya. Nanti untuk teman-teman yang pengen sangkar apa, monggo ditanyakan. Lihat di akhir video ya Pak ya, ya. Monggo ditanya karena ada gambar-gambarnya semua. Tinggal di screenshot dikirim Pak ini, bener, ini harga berapa gitu ya. Benar oke, karena sampai kamar mandi kita mau kejar aja susah tuh Pak. Yeah. We'll be right back.
Oke Pak Yanto. Nggih, Mas. Ini untuk reviewnya kayak cukup ya? Nggih. Begini Pak, saya mewakili teman-teman yang membeli sangkar nih. Baik. Soal harga Pak, udah net banget atau masih bisa nego nih? Harga bisa nego. Oh, masih nego. Sedikit. Sedikit. Kalau banyak-banyak bingung. Oke. Ini karena udah kategorinya menurut saya udah lumayan murah Pak ya. Nggih. Karena Pak Yanto nggak pakai karyawan. Tahu Mas Haji. Ini mungkin nanti untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut. Tadi disimak videonya, di akhir video juga udah ada gambar-gambarnya Pak ya. Tinggal nyari kandang yang apa, screenshot dikirimin ke Pak Yanto ya. Terus pun. Oke. Terus untuk mungkin orang-orang yang pengen pesan juga bisa juga Pak ya? Bisa. Nanti kalau ada barang dilihat di sesudah apa gambar-gambar sesudah video. Oke, siap. Ini terima kasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan guys Pak Yanto semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan Pak. Terima kasih Mas Haji. Amin. Oke. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga sangkar di kios Yanto Sangkar yang berada di Pasar Burung Pramuka di apa namanya Jalan Penggalang maupun Penegak, sekiranya cukup. Dan untuk lebih lengkap tuh tinggal dikontakkan WA-nya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.